Satu nelayan hilang di perairan Lampung Timur ditemukan telah meninggal dunia. Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di Bandar Lampung. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Satu dari tiga nelayan hilang di perairan Lampung Timur telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini pencarian dua nelayan hilang lainnya masih berlangsung. Pemirsa bersama saya Farlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Satu korban kapal nelayan Mutiara Jaya yang tenggelam di perairan laut Labuhan Maringgai, Lampung Timur ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan dua korban lainnya masih dalam pencarian.